Ya guys, kali ini saya dapat garapan bel pintu, bel wireless. Kita coba ya. Cuma bunyi begini saja ya. Kayak orang cegukan. Langsung saja kita bongkar ya. Biasanya bel pintu seperti ini tuh tegangan DC-nya itu kurang karena ininya menurun, kapasitor milarnya. Coba kita paralel ya dengan kapasitor milar. Kapasitor milar yang saya paralel ini nilainya 105, berarti 10.000 nano ya. Kita coba ya. Setelah kita kapasitornya kita paralel, bel pintunya langsung bunyi guys. Oke, berarti permasalahannya cuma di sini, di kapasitornya ya, kapasitor milar. Ya milar ya namanya, kapasitor milar guys. Oke, kita tutup dulu ya guys. Oh, ternyata nggak cukup ya. Jadi kita ganti saja ya, nggak usah paralel. Nilai aslinya itu 15.155, ini 105. Nah, apa sih ya, kita pasang saja. Kita luruskan kakinya. Oke, kita pasang guys.
Setelah kita pasang, kita coba lagi ya, karena tadi itu kan kita paralel. Barangkali sekarang nggak bunyi ya, kita paralel lagi ya. Ternyata bunyi guys, berarti ya kapasitornya itu mati ya. Oke. Kita pasang sekarang ya. Kita pasang dengan benar ya. Sekarang kita coba tancapkan ke listrik. Ternyata kerusakannya itu di kapasitor milarnya saja. Oke. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Mari kita mencerdaskan anak bangsa. Oke? Okay?